Naomi lagi kepada Allah, hanatah dan mayat raweh dengan niat mutlak. Artinya bukaku saja harusnya menang. Allah Akbar. Mengapa raweh? Sah semaya, tapi raweh apa? Nyata aja.
yang tak fahami dari hadisnya. Kemudian terpecah hadisnya lho. Karena ada hadis. Jadi hadis tak fahami kewajiban salat tarawih dengan satu hadis. Air pot. Maka salah hurung Pak Luka Hami sehari hukum sembahyang tarawih dengan satu hadis. Nah hadis Aisyah. Hukum sembahyang tarawih dengan barakat. Itu salah. Karena pemahaman dalam hal itu tidak bisa parsial-parsial. Nah, dari A sampai Z terungkap dalil, baru dia cakap hukum sembilan hukum. Haji dia cakap sembilan hukum dengan nama atau hadis. Haitim. Haitim dalam agama lain. Jadi dia baru satu hadis dalam berapa tak pahami hadis yang lain. Jadi dari hadis yang pertama itu menandakan bahwa salat tarawih itu berjamaah. Berjamaah. Kemudian pada makan khasyitu an kufrat alaikum. Lun takut ke kalbi akan musyaka, akan merasa berat hek kepada kamu dengan dutawahum dufardukan salat tarawih atau dufardukan jamaah dalamnya salat tarawih. Jadi naduwakoh pang fardu ino na pang fardu semaya tarawih na pang fardu jamaah. Jadi na memahami dufardukan jamaah na memahami dufardukan semaya. Ini kedua. Jadi karena di Nabi ia ke hal tersebut, maka di Nabi hanya lebih di malam yang ke, yaitu malam kedua itu. Warawa ibnu Huzaimah dawahubat dan diriwayat oleh dua orang daripada anak Huzaimah dan anak Hubat. An Jabirin daripada Jabir sahabat Rasul qala sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan samani raka'atin summa qala. Kemudian hadis yang kedua diriwayat oleh Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Hubab dari Jabir berkata ia Jabir sallabina telah melakukan salat dengan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat summa qala kemudian nuwitir ianya Rasulullah falamma kanatil qabilatu istama'na fil masjid wa rajauna ayat ruja ilaina hatta asbahna Al-Khalifah Habib pula hadis. Jadi maka manakala adalah malam selanjutnya karena tilkabilah malam selanjutnya istamana kami berkumpul di dalam masjid walajawna ayah hujailah dan kami harap bahwa keluar ya Nabi kepada kami hatta asbahna sehingga dunia supaya semua Nabi Al-Hadisah baca oleh dua kan hadis selanjutnya. Jadi Hanabi berpegang hikmatan hadis enak dengan karena yang berbeda. Wa ka'anna Jabiran innama hadara fil lailati salisati wa rabi'ati dan seolah-olahnya Jabir itu hanya saja ngehadiri ianya Jabir pada malam yang kelima dan malam yang keenam saja. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada dalil salat sunat tarawih yaitu hadis yang diriwayat oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hubab yang dicok daripada Jabir, sahabat Jabir. Isi hadis di bawah le Jabir meriwayat le Rasulullah pernah sembahyang dengan kamu dalam bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat. Kemudian Nabi nuwitir lagi semua orang. Kemudian Nabi langsung mengikuti dengan nuwitir. Ketika malam selanjutnya kamu sampailah masjid lagi biasa dan kamu harap-harap Nabi nuwitir sembahyang tarawih dengan kamu sehingga kamu ditemani jamaah subuh Nabi. Yang isi hadis, ya kan? Al-Hadisah dan
dan seterusnya isi hadis tersebut hanya disebut oleh Husain bin Zain. Wa ka'ana Jabiran, dan seolah-olah Jabir wadah kebegah hadis riwayat tersebut yang semayang hanya pamulang yang dihaya dan yang dia tutup lain. Berarti malam pertama Nabi Nutubin hanya Jabir, malam kedua, malam kedua berimam Nabi Nutubin hanya Jabir. Tuh malam yang 27 baru tuh Jabir semayang Rasulullah. Kemudian pada malam 27 Rasulullah akan dipilih, maka lahirlah hadis tersebut sanabiyah Rasulullah. 8 rakaat dalam hadis tersebut. Kemudian wa ma ruya annahu shalla bihi 20 rak'atan kama qala Rafi'i dha'afahu Baihaqi wa qala an-nasu an fiha jama'atan fil masjid ila zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa fa'ala ba'du dhalika fa jama'ahu Umar 'ala Ubay bin Ka'ab fa shalla bihi fil masjid qabla ayyanam rawahu Bukhari. Rawahu Bukhari kan nyari tiga orang cocok sebulan ya hadis yang menurut baca ya yang disebut kali pada ini orang kita cocok sebulan jadi dalam rakaat ini dalam rakaat ini hadat Nabi bahwa yang Nabi sama mula umum yang Nabi buka yang menurut ke jamaah kemudian sambung hadis selanjutnya wa maruya, dan itu barang yang diriwayatkan bahwa sunnah Nabi SAW itu semayang di Nabi dengan mereka itu para sahabat akan 20 rakaat sebagaimana pendapat Imam Rafi itu mentaif akannya hadis oleh Baihaqi itu mentaifkan akannya hadis oleh Baihaqi da'afahul Baihaqi wangkatan nasu anfihi hajamakan dan utuhlah manusia daripada kubutnya semayan raweh hal keadaan jamaah di masjid ila zaman hingga masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa fa'ala ba'duhum dhalika dan kubut oleh sebagian mereka itu akan demikian fa jama'ahum maka dihimpun akan mereka itu oleh Umar dan Ubay bin Ka'ab fa shalla bihi dan semayang ia Ubay bin Ka'ab dengan mereka itu di masjid sebelum bahwa tidur oleh mereka itu. Ini riwayat akan hadis oleh Bukhari. Wa rawal Baihaqi wa ghairuhu bi isnad sahih dan riwayat oleh Baihaqi dan oleh lainnya Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kama qala fi Syarh Muadzab sebagaimana dikutipnya Nawawi dan kitab Syarh Muadzab. Annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadhana bi 20 rak'atan. Bahwa mereka itu adalah mereka itu salat oleh mereka itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada bulan Ramadhan dengan 20 rak'at. Ya. Jadi hadis yang kedua belum, kemudian yang pegah wamaluya, yaitu wamaluya itu adalah hadis riwayat yang mengatakan bahwa Nabi semayang 20 rakaat. Lagi pendapat yang kagumkan oleh Imam Rafi, hadisnya dibutuhkan oleh Imam Baihaqi. Wam kataan nasu, oleh kejadian ia malam Nabi ditubit semayang taraweh dalam masjid malam yang luput Nabi Hanan berkiri dan seterusnya hanya kejadian semayang taraweh di malam Nabi. Jadi hanya pada tahun kedua Hijriah hingga Nabi wafat pada tahun 13 Hijriah nyohanan lihat kejadian semayang taraweh yang lupa bak puasa-puasa yang Nabi ini wang kata naswan hingga jamatan yang dilakukan secara berjamaah di masjid. Jadi semayang taraweh tak lakukan di masjid hanya 5 malam lagi. Pada tahun 2 Hijriah.
Selepas tahun tua Hijriah, Hanabi yang urut tumayan taraweh secara berjamaah hingga zaman Umar bin Khattab, hingga tuh masa khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Jadi lihat Nabi meninggal tahun 13 Hijriah, kemudian diikuti dengan khalifah Abu Bakar, juga tidak ada yang melakukan salat taraweh secara jamaah hingga masa khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Bila zaman Umar bin Khattab, jadi ketika masa Umar bin Khattab bakal malam, dalam riwayat dalam kita nilai itu bir dengan para sahabat kalau dalam Masjid Nabawi malam puasa, urun semayang siro-siro kudu kuidana tagoje siro. Jadi timbul kegelisahan dalam hati Umar, sehingga nukun oleh Umar pak sahabat azam pun rencana lun akan sapa urunnya masuk semayang sejak berjemaah pak dulu ke Umar bin Khattab. Kemudian pada malam selanjutnya oleh Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab, untuk mengimami daripada salat tarawih secara berjamaah dengan jumlah rakaat 20 rakaat. Jadi wadahnya oleh Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam yang diikuti oleh seluruh jamaah dengan jumlah rakaat yang dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Yang dikumpul Umar. Fajamahu Umar ala Ubay bin Ka'ab wa sallabi fil masjid qabla ayyan Umar. Sebelum wa israhat di sembah Isya, mereka melakukan salat tarawih secara berjamaah di bawah Imam Ubay bin Ka'ab. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang dinan baru rajin ajok posisi bulan bahwa sembahyang tarawihnya adalah 20 rakaat. Dari apa yang dijelaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana al-baqi minha sama'u rak'atain.
rồi cái gì là cơ hội cái gì là cơ hội lên là đi cả đường quốc quốc đa hoa ra cả và đó tròn là bí và đó tròn là bí là chỉ có thể tròn là bí đúng cái như cái cái trong một ngày nó cái là ra cả mà đã hay lên là bí nó cái là cơ hội jadi oleh 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 sebagian orang memahami kemudian apa yang mereka gumat pagi jabir hana gumat sejarah itu jabir troh semaya lihat ini kata troh semaya kau tarakan merawe ya kata troh semaya kau tarakan merawe troh jabir semaya ikut di nabi baca ikut nabi ikut apa rakan itu kata 28 20 rakan. Inilah pemahaman yang sebagian masyarakat buat yang memahami hadis jamin. Yang Nabi memahami, maka gemar dulu senen lewe dapat rakan. Padahal li jamin hanya berkesempatan salat Nabi dapat rakan. Kata kata tu semayang Nabi. Li Nabi kalian mengukur tuah belah rakan. Yang dijelaskan dalam kali ini. Afdal lima apa karena pahami daripada orang yang ikut. Maka wala kadang datang nyosulah, kadang datang tunau tanggu. Fala hajata ila tadakhir wa bahaki min haitsu warada di halilan. Maka ana boleh ada juga la ahli wa bahaki min haitsu wa ta riwayat li hadis wa hadis jumlah bilangan 20 rakan. Ya yu riwayat. Wa kala rafi dha'afahu al baihaqi. Ya. Ya, boleh juga riwayat tersebut lain yang bukan dua perangan karena hana marah hana marada non hadis yang bukan laparakan jadi hadis yang bukan laparakan berarti hadis yang kebulan gerumpuk Nabi bak dua perangan yang maya itu laparakan itu ada apa jadi hadis yang coba bahwa semayang rawe itu hanya laparakan. Alam
tempat yang sangat nyaman. Jadi sembahyang tarawih adalah sembahyang yang kita kenyamanan di dalamnya. Maka itu tarawih, ada itu istirahat, 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 jenguk istirahat. Bukan, ini sembahyang yang ketika kata melampaiannya dia itu merasa kesenangannya sangat senang, merasa kedamaiannya sangat damai. Nah, itu tarawih. Beda dengan istirahat. Tarwihatun, maka itu tarwihatun jamaknya tarawih. Nah, jadi ini benar lumayan dengan kampung-kampung kayu. Nah, keluar dari konteks apa yang diajarkan oleh Nabi sembahyang tarawih. Nah, juga nama amal Nabi Bapak dia. Tetapi ini adalah ilmu-ilmu yang sangat bagus suaranya, yang ketika dilantunkan bacaan-bacaan dalam salatnya mengenal lagi dengan baru ide matrawe itu hakikat benar, hakikat paling benar ide menjiwa itu bacaan-bacaan yang dibaca oleh seorang imam. Maka anak buku kita dewa yang memberi semangat matrawe dan dewa yang menyelamat semua agak menunggu dari semua dan anak tidak berakhir sudah agak menunggu. Jadi hadis tersebut yang mempelopori salat
sholat secara berjamaah 20 rakaat diimami oleh seorang imam, beliau yang mempelopornya. Sedangkan sebelum beliau itu tidak ada yang lain yang buat. Jadi ketika Khalifah Umar mewajibkan 20 rakaat salat tarawih, oleh sebagian penduduk Madinah, itu mereka menambahkan jumlah rakaat tarawih itu menjadi 36 rakaat. 16 rakaat itu ditambah oleh penduduk Madinah. Kenapa? Karena untuk menandingi atau menyaingi kelebihan yang didapati oleh penduduk Makkah. Penduduk Makkah selesai dia salat kemarahan meninggalkan Tawaf, Ka'bah Baitullah di Madinah, Ka'bah. Karena untuk menandingi kelebihan orang Makkah, orang Madinah menambah jumlah rakaat tarawih menjadi 36. Itu kemudian diadopsi oleh sebagian pendapat dalam mazhab Malik bahwa jumlah rakaat tarawih 36 rakaat. Tetapi tatkala dalam mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali, jumlah rakaat tarawih tidak 20 rakaat. Ini yang tak pahami dalam kitab, dalam bahasa ulama yang kita pahami dalam hadis ini. Jadi bahasa tarawih itu dilihat oleh para ulama mengkaji makna tarawih sehingga sembahyang yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu nanti tarawih bukanlah dengan keadaan sembahyang. Itu sembahyang kerakaan gerenungi geresapi kue yang kali dibungkus kemudian sudah sembahyang lama. Dua rakaat salim kemudian pelor itu kerakaan dia belum gerenungi geresapi lom mia mia le terlu maka dua awet apa dua tawa. Jadi kata sifat sembahyang bahasa Umar lagi ya. Maka oleh ulama mazhab mulai dari Imam Hanafi menamakan salat yang demikian cara rukun dengan salat tarawih. Salat tarawih karena naujud rawah dalamnya, naujud istirahat, istirahat bukan istirahat tubuh mendam, tapi istirahat yang maksud sini adalah kedamaian jiwa ludahnya dalam rukun sembahyang tarawih. Jadi punya makna dangkal dan pahami tarawih nafiyo diterangkan makna dangkal, tapi makna yang lebih dalam daripada itu semua adalah nah kedamaiannya hadirlah jiwa ludahnya yang makna yang jiwanya, makna yang dalam itulah yang itu dengan tarawih yang hakikat itu tarawih mina. Nah, ya. Cuman, pun apa? Ini kita ini kawan itu yang disampaikan oleh ulama mazhab. Nah, kita dan anak. Ini yang anak yang berani kawan, tapi itu yang kagum. Ijtihad oleh ulama mazhab itu harus diikuti. Kemudian dalam rukun niat sembahyang fardu dan sembahyang sunat berbeda. Menyerukun niat dalam sembahyang fardu harus ada tiga: kasat, taharat, ta'yid. Kasat sahaja, taharat dan juga ta'yid yang jelas. Sahaja belum sembahyang kutliadu kami bila katakan. Sahaja itulah namanya kasat. Taharat itulah membedakan sembahyang yang fardu atau sunat yang taharat. Sedangkan ta'in sembahyang yang dugu atau boleh desyat. Sedangkan penggunaan kalimat adaan mustahilah tidak ini adalah perkara yang jinhana alamnya. Perkara yang jinhana alamnya. Jadi kita kena wadah dan kita melu saya bersemayam mulai dulu. Tetik anak payah tak tunjuk rekaan jadi anak payah. Karena kalau ada sebelum-belum ya kata cuma bak salat sunnah. Bak salat sunnah
itu hanya dua saja. Sadar atau sedang senat? Allah Akbar. Nah, tetapi moke sembahyang sunatnya mana doh? Saya sunat sunat. Aduh, sunat 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 mulai yo. Ayo, sudah sunat terawih. Ayo, sudah sunat tua. Ayo, sudah sunat sunat dahaju. Kusah sembahyang tak yang naik dengan dua ini. Tapi hanya ayo, ayo. Mutual lagi. Oh naik lo, oh kan. Oh kalau baca-baca, karena dia baca-baca. Arawal Bayhaqi, buka dalam kitab. Kama kala fisya rumadab, anak buka dalam kitab ilmu fiyah di rumah. Walawa malikun fil watak. Fil watak isarasir wa isyirina. Wajama'al Bayhaqi bayinahumah. Bi'annahum kanu yutiruna bisarasir. Wasumiyat kullu arba'in minha tarwihatan li annahum kanu yatarawahuna aqbah ay yastarihuna qala firadati wala tasihu biniyatin mutlakatin bal yanwi rak'ataini minat tarawih aw min qiyami ramadana qala walau salla arba'an bitaslimatin lam tasiha zakaratul qadhi Husain li annahu khilaful masyru'i. Nah, ketika kawan surah itu di lain nama makan baik ya. Nah, ya nah kita di sini disebutkan bahwa riwayat Imam Malik dan kitab Watak jumlahnya 23 rakaat. Ke Imam Malik dan kitab Wataknya Imam Malik jumlah rakaat terawih itu 23 rakaat. Sedangkan dia itu 20 rakaat. Ini bukan beda. Umar 20 rakaat. Yang riwayat Imam Malik dan kitab Watak 20 rakaat. Maka wajah Malik hati. Maka oleh Bayhaqi mendudukkan dua hadis ini. Ya. Bayinah Umar bin Atahu kanu yutiruna. Berarti yang riwayat oleh Imam Malik dan kitab Watak 20 rakaat. Nah, rakaatnya kecil. Sedangkan yang dudukkan oleh Imam Malik dan kitab 20 rakaat. Ini 20 rakaat. Terus minggir rawat. Dua hadis ini ada timbul pertentangan. Yang surah Al-Jamal Bayhaqi bainahuma bi annahum kanu yutiruna bi sarasin. Kemudian sumiyat kullu arba'atin. Neupeunan setiap perakaat sebagai tarawih fardhu. Neupeunan setiap hieu perakaat atmayang neupeunan tarawih. Li annahum kanu yatarawahuna. Karena mereka itu senantiasa melakukan istirahat selesai empat rakaat. Jadi lupa. Istirahat itulah pemahaman yang dangkal. Tapi pemahaman yang jauh dari istirahatnya adalah dalami kedalaman buat yang kata buat sehingga kedamaian ketenangan dalam jiwa. Tapi usiah itulah untuk terawih. Tapi sebaliknya adalah guna pemahaman yang harus tak utama oleh jiwa tengok sehingga jiwa tengok nyaman damai dengan adanya sangat terawih. Karena terawih ini terawih, terawih itu kan kesenangan, kelapangan, apa roh terawih maksudnya. Roh berarti kalau tidak terawih berarti kita berada dalam alam kesenangan. Anak selalu mengguli, anak selalu tahu diri. Kemudian kenawi lagi kepada Allah, hanatrah dan mayat terawih dengan niat mutlak. Artinya buka tu, saja harusnya sunat. Allah Akbar. Tuhan tak terawih, sah semaya, tapi terawih apa? Lagi lupa tahun. Iman siapa? Balian di rakaatain dia terawih, tetapi ini dua rakaat dari berasnya terawih. Saja harusnya sunat dua rakaat terawih.
Kemudian sambung komentar Nawawi Darullah, walau salah arba'an bitaslimatin. Tetapi tadi berakaat saja sembahyang sunat tarawih berakaat dengan sabo dalil. Nyolamnya siha atak. Jadi ulun yang sabo dalil berakaat sembahyang tarawih nyolam atak. Pakar nangah karena berbeda dengan Nabi pun di anak ufilah pemasuk berbeda lagi yang betulnya di Nabi yang asal ini. Nah, li'annahu khilaful masyru'.
nyan balahi napahami ba'law salaman law salaman bitas dimatik lam siya karena riwayat-riwayat hadis mengatakan salat na malam Nabi hanya dua-dua rakaat salatul lail masna masna lam hadis lain sembahyang malam Nabi dua-dua rakaat ketika atau sembahyang malam dua rakaat nyuantah beda dengan sunnah duroh, ini sembahyang sunnah duroh ini mereka ada sepuluh, ada sepuluh sembahyang sunnah duha mereka sekali itu boleh, ada sepuluh sembahyang sunnah rawatib duha mereka sekali itu boleh, tapi ini malah ini harus buat mereka, kan? Di anak itu lebih lagi barang keindah kepada hukum hansa dan sembahyang mereka dengan sebuah hal ini. Ini yang enam, bahayang duinya pindahin-lain. Bah, bal yanwi berarti untuk luka tahil tarawih berarti pendailan lain oh atau mahal boilat mahal boilat punya dengan boilat tapi di sini mana ada boilat ke hukum hantar tahil mutlak ke semayang tarawih karena dia juga perkara yang umum ini maka bagaimana khususnya karena dia Rasulullah dan Rasulullah ada yang berkumpul ada yang berkumpul ini ngobrol itu kan itu terbedakan antara sunnah yang taweh bukan taweh yang taweh tapi kita yang taweh yang lain taweh tapi masih lain antara yang taweh kan pembedakan lain karena kita yang taweh kita yang mutlak seolah-olah yang menentukan kepada Allah munya tak gabungnya kepada ilat wate dibai di dalam di anahu khilaful masyru'i ai ma'a ta'akudi hadhihi bi talabil jama'ati fiha fash bahati faraidunya ya wate itu fash bahati faraidu artinya beserta tubuh kuat ini sembahyang dengan beliau jamaah Pak Semayang maka menyebut rakaat tiga kali serupa lah kenapa itu? Kenapa itu kalau berakaat tiga kali? Melo berakaat tiga kali jadi daripada komentar Kaliwi itu menguatkan katanya bahwa lihat itu ilat kepada Allah salah Fala tabayyar anil ijma' al-warid fiha maka beda kali cuma-cuma yang ingkar ijma' yang kan ada sah maknanya beda jalan-jalan yang ini ijma' karena semuanya terakhir waktu rakanya untuk ijma' lama ijma'
Tentu ada kekuatan rasanya. Mungkin ini ketemu itu yang namanya wawqabil wasahi annal infirada biha abdal. Sedangkan pendapat wawqabil asah, berarti pendapat wawqabil asah adalah pendapat yang semua dalam matahari syafi'i, bahwa subuh infirat dengan nyata rawat itu di abdal. Apa dari nyata rawat? Daripada semayang-semayang malam dan berujung Nabi lagi mandalayala karena kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umum kepada yang di dormen mati beberapa malam. Yang pendapat lain, pendapat lain juga sembahyang tarawih dan di dorm namanya lata itu karena ada dia. Nah, itu dia. Saya ada malam tiga ke dia. Tapi mau sampai di dorm. Tapi yang berapa lain? Dan alasan itu juga karena Nabi mau di sembahyang bagus-bagus.
yang diciptakan, yang dikerjakan. Ya. Istaksara awakala memperbanyak ia atau menyedikitkan ia. Diriwayat akan hadis soleh berubah bahasa lainnya berubah. Maka walahu alusalia. Maka bagi seseorang itu bahwa salat ia seorang masyaallah seberapa rakaatnya hendak ia daripada satu rakaatkah atau lebih banyak. Baik ikainya seorang akan demikian salat padanya seorang ataupun diiklah ia seorang akan demikian. Wa tasyahadu firakati dan ia bukan tasyahud ia seorang dalam satu rakaat apabila dikumandang ia seorang dengan satu rakaat bukan tasyahud dua rakaat dua rakaat dia tasyahud barakat pun dia ada tasyahud munyo surah al-qur'an ayo kemudian dua rakaat. Jadi jumlah bilangan sembahyang sunat pula yang ada batasan. Artinya ada batasan, dia tidak dengan liberakan, seturakan, sejukarakan, terserah. Ada batas. Ia bahasalah sembahyang sunat tegak. Berarti sunat tegak, sembahyang sunat yang ada kait. Ada kait kukuh sembahyang, ada kait pajak mentai. Pajak yang enak, kukuh itu. Buka, tetap sembahyang itu. Itu sembahyang sunat tegak namanya. Tidak dipahami daripada hadis Rasulullah kepada bidat sembahyang adalah sebuah perkara yang tak terjaga dari danyo oh tak perlu tak sembahyang atau tak bunyi tentang sembahyang sunat mutlak berkilang kalau sholat rawat jadi ini tentang pelaksanaan di mana di kampung-kampung mungkin yang di masjid kota nyo karena sari yang hafid Quran sehingga di kampung yang kain sehingga rakaan dua baca Allah Taala gitu kan. Cuma nah persoalan di dalam kita bilangan dua dua, tapi kata keliru kul Allah wahab salasan fi rakaatil akhirah min rakaat kita fi rakaatul baik asal. Di anna fihi ikhlalan di sunnah kama aftar di syekhnya. Jadi meno bukan yang edo salasan salatan. Cuma ya karena ada itu baru menyalahi sunnah. Ini tidak ada.
Nah yang surat sidunya lebih tidak boleh surat. Imum yang sembahyang dengan 8 rakaat
dalam keadaan itu tersebut. Ku imum dan baca bismillah dalam fatihah apa nak? Ya Tuhan. Karena nak imum biasa, imum dia apa nak? Nak baca bismillah ada. Ya dalam jam bismillah entah. Lama tahu tahu mata dia yang mengatakan yang dengan kemudian pada Allah itu. Karena nak yang jadi apa-apa berbunyi pada gelar yang supaya rakaatnya dua kali itu rakaat yang dua kali yang mana cara supaya dia yang rakaatnya entah itu sama sekali entah jadi dia ada mabuk dan itu pun entah cuma minta kerjaan apa sih dari kita yang berbunyi cuma apa rakaat itu berfikir mana kita ni ada cara dan sempurnakan itu empat witir yang dilakukannya kalau tidak witir sekaligus saya rakan atau dua rakan satu utama satu nah kalau witir kan dengan boleh rakan sekaligus cuma teruk nah ikut dua rakan sama satu rakan jadi oleh dia ikut punya ikut semua yang witirnya dua rakan dia ikut itu dia dari sana kawai kemudian empat keborakan tentu cik tapre atau cik tekok itu ada di sana kemudian itu apa tapi ada hek itu surah hek atau meritanya ada kukul aparakan buat dia disambung mikir dia disambung mikir lainnya tapre hanya selama dia jarakan itu mikir dia kemudian tak sambung lah jadi dia jarak cuma tak jadi yang lebih mudah, kita itu tempat yang selain berapa ikut juga ada yang lebih A, lebih Z ikut singkongnya atau ada daerah sebenarnya yang kawasan kita yang dua belum untuk ikut 20 rakan dan dijawabkan untuk 20 rakan dijawabkan untuk 20 rakan ya. Bagian dari 20
kemudian ada sama lagi ya. Jadi apa yang terakhir? Jadi apa yang terakhir yang ada apa yang ada? Karena anak aku, kenapa dia mengatakan terawih itu lama raka? Lima ulama dua puluh raka, enggak ada terawih. Tuan, kamu mau kalian tuan? Yang nabil tidak main, yang wadah yang murnoh yang nabil tidak main, ben murnoh
pendidikan pak latar belakang pendidikan beliau sesungguhnya mina latar belakang pendidikan daya ini buat sebagai yo ini tidak ibu tapi mina pendidikan yang anak depan di jiwa dan roh ini yang dilakukan anak saya cukup yang berdua mina berdua yang nak pendidikan daya yang salah satu ini kemudahan kita cukup dalam ini agama untuk yang berdua karena itu tidak menunggu-menunggu waktu itu pun sejak ini apa yang berlaku bukan kita menunggu Rocky mana yang rocky? Kita menjulukkan. Jadi menjulukkan yang kita boleh, insyaallah cepat jalan kepada kita. Tapi yang salah kan kita boleh salah jalan. Kemudian, kalau Fatihah, aku baca Fatihah di sembahyang bahwa Fatihah itu adalah bagian dari doa. Jadi nah dari percakapan yang semuanya, nah dari kapan dari pembunuhan mana dari pembunuhan semuanya, nah berarti dari untuk pembunuhan itulah dari percakapan yang karena percakapan itu adalah bagian dari dajuk doa. Nah dalam inasilat al mustaqimah ini doa ya Allah menunjuk lor ya Allah perjalanan yang benar. Dengan tanpa dalil, tapi mengutamakan dalil untuk beribadah.
ibadah. Nah, demikian. Assalamualaikum. Good evening.
ada bukan baca. Minta ilmu dan bukan baca ni syekta gure. Syekta gure ni ilmu dan bukan baca. Asyekta itu adalah apa? Syekhun malah syekhala. Jadi ilmu agamanya tak belajar bukan dengan otoritas, tapi dengan ilmu gure dan ilmu gure. Sebagaimana Nabi Nurno juga punya ilmu gure ketika mengajarkan Nabi kepada saya semua. Maka yang mendapat apalagi sama yang berawet nyol dua rasa dapat anak terdapat pada umuman dengan pegah memahami kira daripada hadis kebetulan tak mereka memahami hadis ini. Nah, ditanya pada pahami dua kurangan dari gure dari gure, dari gure yang dari gure yang, gure yang, gure yang sehingga terlalu sangat iman jelas. Nah, masalah lagi kemudian ke masalah tadarus nyon cuma ibadah itu tadarus itu pada akhirnya baik. Nah, cuma pada kekuatannya kadang-kadang menyimpang. Tadarus itu baik menghidupkan Ramadan, cuma kadang-kadang oknum-oknum yang memperlukan tadarus itu sehingga bapak-bapak berobat tadarus itu kelemuri rahmat tapi kamu beri kanan artinya ketika itu teorinya anak dan baca ini tidak agak tidaknya tu cinta tegak dan tidak puno nanti baik tak tegak tu baik ribut tu tapi tak puno. Nah, yang baik tak puno ni lagi yang tak puno kau kerja karena mereka mau belajar keinginan mereka tinggi tapi kemampuan mereka rendah. Berarti kewajaran tak imbangi keinginan mereka yang tinggi itu dengan tapi Muhammad ini. Nah, imbang tapi yang puno cara tu. Di seluruh kota semuanya akan terburu baik itu di Maranua, Maras.
Padahal benar nama salah itu masalah budaya kita ni. Nah, bahwa kita memiliki dan salah perlu ada no. Jadi sudah umum di ayat satu dan abu kumi dalam macam nyonya dan itu dalam daya dan itu dalam daya kadang-kadang tu dan tu tu tepo dan tu tu tepo ada itu dalam daya itu macam dan tu dalam daya itu kesemuan dalam daya ada kesemuan dalam daya berkembang dalam burung yang alim yang ilmu dan burung-burung tidak buah pun yang malu. Makanya kita ni orang ni kita orang ni. Apa kata yang ini? Tunggu dan tunggu. Kesemuan dalam daya ada. Ada mungkin seluruh wajah itu kesubat. Sebagai contoh, Abuya menawari Al-Sari dalam bayar Ram. Dan juga ada Abuya, mereka ada Abuya. Bukan ini, Umi, ada Umi itu. Nah, Barangka. Nah, itu Umi yang ada Abuya di mana? Ini ada Abuya, sedangkan ini Jirotan Umi, itu balik. Jadi kita jauh, tetap tindak pada para ulama. Maka lagi, kemudian seluruh ulama di Aceh, khususnya di Aceh, dikatakan, itu berbuka di rumah sahab ini. Ini ulama, baik dan cek ulama. Manu-manu mana yang buruk dapat manu-manu waktu di Abu Bida waktu Bumi Bida waktu Walian Ayah Jatuh Bida waktu Manu Manu waktu nah, lagi surah Ayah Jatuh di itu lagi yang udah mungkin juga Pak Buat Tuhan Pak Umum Pak Buat Tuhan ada ya kenapa ada aku tadi kupak kepada surah aku kupak ini kupak itu kupak itu kupak itu kupak itu kupak itu jodoh pun lepuh tidak sedang masuk ini jomu dia kamu. Dia kata pun, kamu cuma kamu rumah dulu, semua itu dia lupa dia.